Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis sawi putih saus XO, simple dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, sawi putih, bawang merah, bawang putih. Sawi putihnya kita potong di bagian ujung, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Sawi putih yang sudah kita potong dipisahkan agar tidak lengket. Bawang merah, bawang putih yang sudah kita kupas diiris tipis. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan sayur sawinya. Ratakan agar terendam air dan diamkan selama 10 menit. Sayur yang sudah kita rendam dicuci beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali ya teman-teman, atau sesuai selera kita. Sayur yang sudah kita cuci bersih ditiriskan airnya. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah, bawang putih. Aduk-aduk sampai harum. Setelah berbau harum, masukkan sayur sawi putihnya. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian tutup dan masak sampai layu. Sayur sawi putih yang sudah dimasak sampai layu, kita aduk-aduk lagi supaya tidak gosong di bagian bawah. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah, 1 sendok makan saus XO. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan bumbunya. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan sayur sesuai selera kita ya teman-teman. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis sawi putih sederhana, enak, seger gurih, Chinese food Hong Kong style, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.